Bagus sekali kontrol dari Windri. Sedikit cacat bekerja sama dengan Fendi. Masih Fendi mencoba melewati tadi dua pemain dari pemain pendalam aksi ini. Bagus sekali. Masih Nabil mencoba memberikan tekanan. Dihalau saja tadi oleh back pertahanan pendalam FC ini. Masih Nabil menguasai bola. Nomor punggung 11. Bagus sekali bekerja sama pemain Nabil ini, memperagakan satu permainan yang sangat cantik tadi, tetapi masih bisa dihalau di arah jantung pertahanan yang dimiliki oleh pemain pendalam di sini. Serangan balik sudah dilakukan, bagus sekali. Nomor punggung 14 terlepas sendiri saja. Sayang sekali tadi, sangat bagus tadi umpan manja cantik. Aduh, untuk pendalam sudah dilakukan. Tampaknya terlepas tadi. Masih Fendi bekerja sama. Masih bisa direbut. Bagus sekali Nabil. Masih bisa tadi. Halau tadi. Pertahankan di jantung pertahanan pemain ini. Terlepas. Kalian sendiri saja. Masih jauh lagi dari harapan Randa ini. Bekerja sama dengan rekannya. Direbut tadi oleh pemain pendalian. Masih pemain pendalian. Dihalau saja oleh pemain dari. Sudah dilakukan perlihatan Landa. Bagus sekali. Masih bisa direbut tadi oleh pemain Nabil ini. Terdi. Tampaknya memang sudah berada di posisi offset tadi Arif. Epra. Masih Epra mencoba mencari rekan. Umpan lambu yang sangat cantik. Tetapi pendalian ini sedikit saja mencoba membuka permainan pendalian. Epra bekerja sama dengan Simen tadi mencoba memberikan tekanan. Bagus sekali. Terlepas. Tampaknya ditekan keras tadi. Kartu pertama. Tampaknya ditekan keras tadi kepada pemain dari Nabil FC ini, nomor punggung NRS. Oleh pendalian FC ini tampaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain dari pendalian FC sudah bersiap-siap untuk menyambut umpan dari Epra ini, yang juga pernah memperkuat tim PSPS Pekanbaru. Epra tendangan bola sudah dilakukan, sudah melambung. Masih lemah tadi. Epra tendangan bola sudah dilakukan, sudah melambung. Masih lemah tadi. Di penjaga gawang Nabil FC ini Ramadi. Tadi bekerja sama tampaknya membentur tadi kaki dari pemain pendalam ini. Erlanda, Mas Erlanda bisa direbut lagi. Tadi sangat bagus tadi pemain dari Nabil ini. Masih mencoba memberikan serangan pemain dari Nabil. Bisa direbut lagi. Randa sedikit saja pada siapa maksudnya. Tidak ada rekan di sana, lebih dekat di kaki pemain dari pendalam FC ini. Rian, pada siapa maksudnya? Banyak umpan yang kurang cermat tadi. Masih pendalian mencoba memberikan tekanan. Bagus sekali. Terlepas. Masih pendalian terlepas sendiri saja di sana. Lagi. Epra sang kapten kesebelasan. Rian bagus sekali. Rian mencoba melewati satu pemain tadi, tetapi diganjal tadi, dilanggar tadi, tekel yang sangat keras oleh pemain. Tendangan bebas Epra sudah dilakukan, maksudnya kepada siapa? Halo. Tendangan sudah dilakukan, melambung di area pertahanan Nabil FC ini. Tampaknya tidak bisa dikontrol tadi pemain oleh pendalian ini. Masih mencoba memberikan serangan pemain pendalian. Rian ke belakang maksudnya. Bagus sekali bekerja sama dengan Epra. Masih Epra, simpan saja Epra. Mencoba tadi shooting tadi. Windri mencoba mencari rekan. Bagus sekali, tampaknya dilanggar keras tadi. Jatuhkan langsung tadi. Apabila ini tidak dilakukan, perkiraan
pergerakannya ini sangat-sangat berbahaya. Ferdi yang memiliki pergerakan yang cukup gesit tadi, kami kira Ferdi pemain dari Nabil ini. Tendangan bebas bersiap-siap sudah dilakukan nomor punggung 10 Nabil FC, sudah dilakukan, bola sudah melambung ke atas gawang tadi, di depan mulut gawang penjaga gawang pendarin ini. Masih Nabil mencoba memberikan serangan-serangan tetapi juga belum membuahkan hasil. Ke belakang ke penjaga gawang sudah dilakukan. Tampaknya membantu kaki pemain dan pendalian FC ini. Masih pendalian, tampaknya tadi terlalu lama tadi sehingga mudah saja direbut oleh pemain Nabil FC ini. Serangan balik sudah dilakukan, sangat jauh tadi, lebih dekat penjaga. Hendri mencoba memberikan serangan sedikit saja kepada Ferdi tadi. Lagi-lagi memang cukup keras tadi, kami kira pelanggaran yang dilakukan oleh pemain pendalam ini. Kampanye, semoga tidak terjadi apa-apa, semoga bisa melanjutkan pertandingannya pada sore yang berbahagia ini. Coba memberikan serangan sedikit saja kepada Ferdi tadi. Lagi-lagi sehingga koin PSC atau koin adu tos pertama kali dilakukan pertandingan sepak bola itu berjudul Perplay Make Is Game, yaitu sangat dijunjung tinggi sportivitas. Halau saja, masih membentur kaki pemain dari Nabil FC ini. Bagus sekali, Bendri mencoba memberikan tekanan. Masih tadi pendali Messi mencoba memberikan serangan. Rian, masih Rian terlepas. Rian maksudnya kepada siapa? Membentur tadi kaki dari pemain tubuh jangkung, pemain depan dari pendali FC ini. Masih pendali Messi mencoba memberikan serangan. Geser ke kiri, kerjasama bagus sekali, lepas tampaknya sangat-sangat suci sehingga menyulitkan berdiri suatu pemain tersebut, sehingga kontrol yang dia lakukan kurang bagus. Tampaknya pemain memberikan serangan berarti tadi tidak bisa melewati tadi pemain pendalian FC ini. Perdi mencoba membuka serangan pemain dari Nabil, bagus sekali, masih sendirian saja, mencari dekat, bisa melewati satu pemain, bagus sekali, tampaknya sudah main lagi. Ini sangat-sangat sulit bagi sepak bola karena membutuhkan stamina dan juga sprint yang sangat kencang dari pemain dari Nabil ini. Bagus sekali, pendalian masih mencoba memberikan serangan balik. Rian, sendirian saja Rian, tidak ada yang membantu rekannya sedikit ke belakang. Bagus sekali, masih pendalian mencoba memberikan tekanan, mencoba melewati pemain tadi, masih membentur kaki dari pemain Nabil FC ini. Lemparan blok sudah dilakukan, umpan panjang ke belakang tadi, memang sudah berada di garis tadi Rian. Masih pendalian FC mencoba memberikan serangan tetapi masih bisa direbut tadi, dihalau dalam FC sudah dilakukan. Rian, Rian ke belakang maksudnya kepada Efra. Masih Efra. Efra, bagus sekali kerjasama, terlepas melewati dua pemain tadi. Bagus sekali pendalian mencoba memberikan serangan. Serangan balik sudah dilakukan, tampaknya masih rapat sekali tadi kaki dari Bayu ini. Masih pendalian Perak mencoba memberikan serangan, sangat-sangat mudah tadi, hingga lebih dekat tadi dari kaki Windri ini, pemain pendalian, pemain Nabil, Arif, masih Arif mencoba memberikan serangan, terlepas, bagus sekali. Tendangan sudut sudah dilakukan melambung di area pertahanan. Pendalian FC ini mencoba memberikan serangan. Rian mencoba memberikan serangan balik. Rian, tampaknya berhati-hati sekali Rian. Memang tidak bisa melewati tadi, mengapu kepada Efra. Efra ke depan maksudnya kepada siapa? Masih sudah berakhiri, masih imbang. Sementara ini sudah selesai, doa dipanjatkan. Direbut lagi oleh pemain pendalam FC, berikan kepada Gomez oleh nomor punggung 14 ini. Apa terjadi? Sayang, ada sedikit menunggu umpan dari Iprawardi, sudah dilakukan, bagus sekali datangnya. Yeah.
Masih dikuasai oleh pemain pengendalian melalui sisi kiri, menusuk ke depan. Di sana tampaknya Rian tadi. Oh, Prawandi tadi kami maksudnya. Angkat ke berbahaya kali ini ada Kiki. Sebuah permainan cantik, sebuah kerjasama yang terorganisir tadi melalui wingback kiri memberikan umpan crossing yang selentuk. Oh, Prawandi tadi kami maksudnya. Angkat ke berbahaya kali ini ada Kiki. Ini serangan balik kembali Gomez. Membuka peluang umpan lagi kepada Kiki Aryadi. Kiki lagi. Sebuah save penyelam kita nantikan di Prawandi. Anzu ke depan. Siapa di sana? Lagi-lagi tampaknya. Sebuah tendangan bawah kali ini Prawandi dengan Gojot memegang pinggangnya sebentar melihat teman-temannya. Prawandi sudah lakukan langsung melambung ke pergawang. Disundul tadi oleh pertahanan dari Nabil FC, saudara. Tampaknya ada duel di tengah lapangan, bukan sebuah pelanggaran, tampaknya tidak apa-apa kedua pemain ini. Kembali nomor 9 di Hendy berikut kepada Marzuki, tidak offside. Lapangan sekarang ini sudah dibuyung oleh hujan, kali ini serangan sudah bangun lagi. Apa tadi 15? Hampir saja saudara. Jadi tampaknya kelengahan di pertahanan dari penendang UC tadi karena sudah asik menyerang. Nomor punggung 2 jauh ke depan, yang ketujuh lagi. Ya, pan. Nomor punggung 15 berbahaya kali ini. Dibayang-bayang oleh Marzuki. Datang Marzuki lagi. Tampaknya 2 lawan 1 saudara. Marzuki berikut kepada Rian. Marzuki lagi. Masih Marzuki. Iprawadi. Dari baku dia sana. Tampaknya berubah ke kanan. Ada di Rian. Berikan kepada Marzuki. Satu dan cantik sekali Rian dengan Marzuki ini saudara. Masih dia susah terlepas. Sayang wasit mohon perhatian. Masih Ibal, Ibal lagi saudara. Ya, cantik sekali tadi maksudnya, tapi sayang dipotong di tengah jalan oleh Zuhendi. Zuhendi berikan kepada Rian, Rian lagi, Rian, masih Rian. Crossing tadi maksudnya, dapat di rebut. Ya, Marzuki 1-2 cantik dengan Rian. Apalagi terlepas Rian, apalagi dengan Rian. Masih Rian, saudara. Meliuk-liuk tadi kali ini. Dilakukan sendiri oleh Rian tadi. Ada di sana Marzuki, Ipah Wardi. Siap-siap dia, Gomez juga. Sudah dilakukan, bagus sekali. Sayang sekali. Ada 68 di sana sedikit. Tampaknya ada di sana lagi pemain-pemain pendalian menumpuk di depan gawang. Walaupun pendalian FC ini sudah unggul, tapi tetap. Ya. Terlambat tadi, kami kira Zuhendi. Karena begitu disiplinnya pemain-pemain pendalian kami lihat sepanjang pertandingan ini. Walaupun sudah menyerang habis-habisan, tapi kehilangan bola. Pemain bertahan secepatnya mengisi kotak kroasinya masing-masing kembali ke pemain berbayu. Terjatuh sendiri atau bagaimana kami kira. Iya, tersenyum saja tampaknya Iqbal. Ada 3 orang saja, 4 orang. Saya menunggu umpan tendangan bebas ini. Kita nantikan saudara-saudara. Sudah dilakukan. Bagus sekali apa yang terjadi. Ditip saja. Serangan balik kali ini pendalian Mesir, namun kali ini gagal lagi. Serangan dari pendalian. Karena memang tidak ada teman-teman tadi. Sebuah ya handsball di sana. Iprawardi tadi. Masih Zuhendi mengirim bola ke kiri, berputar-putar melihat temannya, tarik lagi ke belakang, berikan kepada rekannya sendiri. Umpan crossing ke depan ada Rian. Sayang dipotong di tengah jalan oleh pemain Nabil FC. Nabil FC keluar dari tengah kanan. Datang Marzuki, terjatuh di sana tampaknya pemain Nabil FC saudara. Apa yang terjadi? Gagal lagi serangan kali ini. Ada Kiki, Kiki berikan kepada Marzuki. Masih Marzuki, Marzuki terlepas. Ya. Ada sedikit insiden. Dan memang tadi bola yang ditendang oleh pemain Nabil tadi adalah menyentuh Marzuki. Namun ada pemain yang tergeletak itu Gomez tampaknya. Sudah berdiri sampai ke titik saudara. Apa yang terjadi? Ada gagal lagi serangan kali ini. Ada Zizi dan Gomez di depan. Di dalam kotak penalti, Nabil FC, Iprawadi melambungkan bola. Sudah terperangkap offset tadi saudara-saudara. Ada di sana
Umar pun membuat pengulangan pendalian. Ibram masih bercantik sekali tadi. Akrobatik kami kira berbahaya kali. Umpan yang salah dari Ibram. Rukun sebelah kuasa dengan dadanya. Dihentikan tempatnya tiga orang mengurung tadi sekaligus. Begitu disiplinnya pertahanan dari pendalian FC ini. Gomez. Masih Gomez menandari tarik ke belakang. Ada Iprawardi. Iprawardi bari kembali ke belakang. Masih Ipra, umpan jauh, ada Kiki, masih Kiki saudara-saudara, Kiki terlepas, masih Kiki lagi saudara-saudara, masih Kiki berikan kepada Gomez, masih Gomez di atamannya, Yosuki kotak penalti berbahaya Gomez, bukan sebuah pelanggaran jelas kami kira, Gomez itu terjatuh sendiri, mungkin karena staminanya yang kurang atau keseimbangan, berbahaya kali ini Marzuki, tim dengan kaki kanan yang merupakan kelebihannya bukan kiri. Ya, sebuah pelanggaran dilakukan lagi kali ini pemain dari Pendalian FC. Sedikit tadi ada dorongan di punggung pemain Pendalian ini. Tendang bebas saja kali ini saudara. Ada kesalahpahaman. Jauh ke depan. Berbahaya kali ini, dibuang saja, disapu saja. Apa yang dilakukan oleh nomor 7? Ibra, disundul saja. Onside, Rian, masih Rian. Masih Rian, satu lawan satu. Crossing driver gawang. Terlalu deras. Jatuh kepada pemain-pemain dari Pendalian. Iprawardi. Iprawardi berikan kepada Rian. Masih Rian, bagus sekali pergerakan Rian tadi. Rian lagi, Iprawardi 1-2. Berikan kepada siapa Rian? Ada Marzuki. Datang kali ini Marzuki melakukan kesalahan. Tampaknya juga begitu samanya pemain dari Nabi ini juga melakukan kesalahan. Tampaknya bukan sebuah pelanggaran, wasit memberikan instruksi lagi-lagi tampaknya. Serangan balik kali ini. Terlambat Marzuki kami kira. Iya. Kami kira Marzuki terlambat. Tendang bebas berbahaya kali ini. Untung saja wasit tadi tidak memberikan peringatan kepada pemain Pendalian ini, Marzuki. Di sana ada nomor punggung 2. Siapa yang akan melakukan tendang bebas ini, saudara-saudara? Kita nantikan saja. Arif! Apa yang dilakukan oleh Arif tadi? Membuang bola ke depan. Marzuki. 1-2 cantik dengan Rian. Masih Rian. Rian lagi. Iprawardi, Marzuki. Terperangkap saudara-saudara. Arif pindah ke tengah lapangan, kapten kesebelasan nomor punggung 10. Randa, siapa tujuh? Masih Randa. Randa lagi, umpan cantik kepada Arif. Masih Arif berputar-putar, ambil ke pegang. Menyentuh tadi pemain Pendalian FC. Masih Arif, Arif lagi. Gagal kali ini Arif, Marzuki. Ada datang nomor punggung 7. Bagus sekali nomor punggung 7 ini. Umpan lagi kepada Randa. Randa lagi, kemudian Arif lagi. Arif masuk ke tengah. Sebuah shooting, shot on goal pertama. Hanya menghasilkan setengah. Sudah bersiap-siap. Sudah dilakukan Arif jauh ke depan. Ada Bayu di sana. Dua lagi saudara. Dipuasin lagi nomor 7. Gagal kali ini. Marzuki lebar ke kiri. Ada Gomez. Masih Gomez. Gomez tertinggal. Datang lagi nomor 14 dari Nabil FC. Crossing ke depan gawang. Berbahaya kali ini. Sayang sekali. Marzuki suruh saja bola, ada Kiki ready, satu lawan satu, one on one. Apa yang lakukan Kiki, tampaknya saudara berbahaya kali ini. Anda lewatkan. Tapi FC akan berada pandangan Bukit Bintang. Kita arahkan kembali pandangan kita. Marzuki, ada di sana Rian, terlepas, bebas Rian saudara, terbebas dia. Masih Rian, tarik lagi ke belakang. Masih Rian berputar-putar, selesai. Kami terjelas tadi waktunya tampaknya masih ada disisakan kalau 30 menit tersisa cuma 2 menit lagi sudah tengah berjuang dilakukan. Bagus sekali tadi sundulan dan lemparan. Balikkan kepada Arif. Arif lagi. Nomor 8, 9 saudara. Larian tadi apa terjadi? Di pelatnya Gomez terlambat tadi. Onside saudara. Datang ke belakang. Masih Ibra. Masih Ibra masih perlu tak berhenti. Tarik lagi ke belakang. Ada Rian. Oh.
29 kembali melalui sundulan dari skema yang sama, dari posisi yang sama, dari cara permainan selanjutnya kali ini dengan orang yang datang ke belakang. Masih Ipra masih perlu terbentik, tarik lagi ke belakang, ada Rian. Arif, dikurung Arif, tampaknya yang dilakukan tadi kesalahan nomor 29. Tendangan ini sebagai Algojo, dari BFC, Bayu, siap, sudah dilakukan, tidak upset saudara. Kali ini BFC, Randa, umpan kepada Arif. Dibuang saja oleh barisan pertahanan dari penandaan S. Ada tarikan tadi dilakukan oleh Arif, saudara-saudara. Pelanggaran kali ini. Yandi, sebuah tendang bebas. Tidak menemukannya, gagal kali ini. Oh, juga gagal dari Nabi FC. Serang balik, penandaan FC terlepas. Ada Gomez ke tengah. Di sana ada Iprawadi. Masih Iprodi, Ipa terlepas. Oh, apa yang terjadi saudara? Siapa yang akan melakukan nama besar ini? Ada Iprawardi di sana, kapten kesebelasan. Juga ada Zuhendri. Kita nantikan saudara. Sebuah tenang bebas ini berbahaya kali ini di pemburu gawang sudah lakukan datang-datangnya membentur dari ACOC. Masih Nabil FC bermain daerah timur sana kami lihat. Gagal ini ada Bayu berubah ke tengah lapangan. Hai, apa yang dilakukan tadi ini pemain dari Nabil. Tidak tenang kembali. Wani Yandi masuk kami. Masih Yandi umpan dari siapa maksudnya? Yandi tadi memang saya akurasi dilakukan oleh Yandi. Kali ini Kiki Haryadi. Masih Kiki 1-2 dengan Rian. Siapa di sana saudara? Ada Iqbal. Memblok tadi. Kali ini Nabil FC mengatur serangan. Berikut kepada Arif. Masih Arif lagi. Apa tadi? Arif dan teman yang membantu. Mempunyai 10. Kapten kesalahan. Langsung ke gawang. Mempunyai 10. Kapten kesalahan. Langsung ke gawang. Penalti FC hanya masih dengan tendangan penjuru kali ini. Saudara-saudara. Akhir ini. Menitnya 36 kami kira. Kali ini nomor punggung 18. Oh, kapten kesebelasan nomor punggung 10. Randa, Mas Randa berikan kepada Bayu. Apa yang terjadi? Dibagi saja. Iya. Jauh ke depan. Dan wasitnya memimpin pertandingan ini. Supro Malisi. Telah mengakhiri pertandingan. Akhirnya. Pertandingan ini dimenangkan oleh pendalian FC. Lewat gol Kiki Haryadi dan Rian tadi. Pendalian FC 2. Sedangkan Nabil FC.